Marilah kita lihat mobil yang bannya hancur parah. Ini teman-teman. Ini entah supirnya yang terlalu ganas bawa mobil atau kualitas bannya ini ya. Bisa separah ini hancurnya ini teman-teman. Luar biasa. Dari kejadian ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya di dalam mengoperasikan unit apapun itu kita harus selalu waspada dan kita menjaga unit kita dari segala kerusakan terutama seperti di video ini agar tidak terjadi, karena jika seperti ini sudah jelas ini kerugian bagi yang punya mobil dan supirnya juga tidak bisa bekerja karena mobil rusak. Semoga dari video ini bermanfaat dan tidak terulang atau terjadi pada kita. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.